Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sudah diagendakan sebelumnya telah hadir Coach Luis Mila, kemudian Komisaris Jajaran Komisaris Persib Bapak Haji Umu, kemudian Pak Kuswara dan Direktur Persib Pak Tin Sayono. Terkait perkenalan pelatih baru Persib untuk mengarungi Liga 1 musim ini. Sebelumnya mungkin ada sepatah dua pertanyaan dari Komisaris Persib sekaligus media Persib Bapak Haji Umuta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini hari cerah, hari bahagia buat Persib, bahagia buat semua Boboto, masyarakat Jawa Barat, pecinta Persib. Alhamdulillah, Luis Mila sudah hadir di hadapan kita semua. Di sini, beliau sudah resmi bergabung dengan Persib sebagai pelatih kepala di Persib. Saya perkenalkan terus sendiri dulu ya. Saya bangga, senang kemarin Persib tersiap-siap. Saya yakin Pak Glenn sebagai direktur utamanya dari PT Persib dari awal pun juga mohon maaf sudah memikirkan bagaimana supaya Persib akan lebih baik, supaya lebih baik dan punya pelatih yang lebih baik. Alhamdulillah, ini luar biasa menurut saya. Ini bukan untuk di Indonesia, Asia lah, se-Asia semua gegar, ya. Apalagi untuk Indonesia. Alhamdulillah, kita bisa bergabung, kita bisa bersama-sama. Mudah-mudahan nanti dipimpin pimpinan Coach Luis Mila, mudah-mudahan Persib akan lebih baik dan kita berdua berharap untuk jadi juara. Semua berharap seperti itu, mudah-mudahan insyaallah ya. Ini Persib kita mulai bangkit lagi sama pelatih yang lebih baik. Saya yakin dan saya berdua masih selalu bisa mendampingi dan saya nanti bersama-sama di walaupun saya di belakang tetap saya akan mensupport pelatih dan memberikan juga semangat buat para pemain, ya, memberikan support kepada pemain. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ini hari babi ya buat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji. Berikutnya sebelum kata sambutan dan dari Coach Luis Mila, ada pernyataan dari Direktur Persib Pak Teddy terkait alasan dan durasi kontrak yang diberikan Persib pada Coach Luis Mila. Waktu dan tempat kita silakan. Terima kasih Pak Dika. Selamat siang teman-teman wartawan semua. Jadi proses untuk merekrut Luis Mila memang butuh waktu dan beberapa diskusi ya Pak Umu ya. Maksudnya sebelumnya kita selalu berdiskusi
dan dengan pengalaman Gus Yusmilah sebagai pemain dan sebagai pelatih dengan reputasi internasional menjadi pelatih timnas Spanyol, timnas U21 Spanyol, pelatih timnas Indonesia. Akhirnya setelah diskusi dan akhirnya beliau setuju untuk bergabung dengan Persib dengan durasi kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Jadi ya. Berikutnya nanti ada pemaparan dari Coach Luis Milla. Mungkin teman-teman yang mau bertanya silakan, karena supaya ini tidak ada doorstop. Jadi pertanyaannya disampaikan saat ini. Silakan disebutkan nama dan dari media mana. Tidak ada pertanyaan? Atau sebelumnya mungkin Coach mau menyampaikan sesuatu terkait kerjasama ini. Terima kasih. My English is better and prefer to speak in Spanish. Gabriel is my daughter. Yeah. The first, o primero, quiero agradecer a todos vosotros por estar aquí, por esta bienvenida. Pertama, Coach mengucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman semua yang hadir di sini. Estoy verdaderamente feliz de estar en este gran club. Quería sangat senang berada di grup ini. Lo primero que tengo que decir que estoy muy agradecido al club, pero sobre todo a Mr. Glenn, a Teddy, a Gabriela, a los comisarios. Yang pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan pada saya oleh klub, terutama dari Pak Glenn, Pak Teddy, dan seluruh jajaran komisaris. Desde el principio, cuando Persib en manos de estas personas se pusieron en contacto conmigo, vi la honestidad, vi la profesionalidad, vi la seriedad. Y por eso estoy en este proyecto. Dari awal sejak adanya terjalin komunikasi dengan seluruh jajaran Persib, saya melihat adanya honesty, adanya keseriusan, adanya keprofesionalism yang di show dari manajemen Persib. Dan ini yang bikin dia jadi mau datang ke Persib. Para mí es un proyecto ilusionante porque sí que es verdad que Persib necesita resultados, necesita victorias, pero yo quiero poner de mi parte para que Persib tenga una identidad, tenga un estilo. Ya, saya ini merupakan proyek yang luar biasa banget buat saya. Saya mengerti bahwa Persib membutuhkan kemenangan, membutuhkan hasil yang konkret. Tapi juga dari sisinya coach ingin membuat Persib memiliki sebuah karakter, sebuah style of play. Vamos a trabajar para que Persib tenga resultados, pero también tenga un modelo, tenga un estilo, que el aficionado vea una forma de moverse, que el aficionado esté contento con la forma de jugar. Y seguro que si eres capaz de poner ese trabajo, la gente va a estar feliz y contenta con el juego. Sekarang saatnya kita untuk bekerja, nggak hanya untuk memproduce result, tapi juga tadi kembali kepada sebuah sepak bola yang memiliki sebuah style, cara bermain yang baik, efisien, dan disenangi oleh para fans juga. Y ahora quiero mandar un mensaje para todo el club, para la gente que trabaja en el club, de unión, de compañerismo, de intentar que sea una familia, que habrá momentos duros, momentos mejores, pero quiero que todo el mundo del club, cuando vengan los momentos complicados,
estemos juntos y pasemos estos malos ratos juntos. Saya ingin mengirimkan pesan yang terutama untuk seluruh anggota keluarga besar Persib, baik itu dari manajemen dan fans, untuk selalu bersatu bersama-sama. Akan ada momen-momen berat, akan ada momen-momen susah yang harus kita lewati bersama. Tapi yang penting adalah untuk kita terus bersatu dan bersama-sama untuk bisa melewati masa-masa tersebut. Y también estoy hablando del club, estoy hablando de los fans, que seguro que van a estar con nosotros. También me gustaría mandar un mensaje a los jugadores. Tenemos buenos jugadores, pero necesitamos ser un mejor equipo. Y eso es un trabajo de todos y sobre todo de los jugadores. Creo que es un mensaje claro para ellos. Claro, porque es la base para poder funcionar. Dia percaya seluruh keluarga besar Persib, termasuk dari fans, selalu akan mensupport kita. Tapi dia juga mengirimkan pesan kepada tim untuk tidak hanya menjadi pemain yang lebih baik, tapi kita ingin menjadi tim yang lebih baik. Dan ini sebuah pesan yang sangat jelas kepada seluruh pemain untuk kita bisa menghasilkan result yang lebih baik. Y ahora estoy a vuestra disposición. Cualquier pregunta, si puedo, la puedo os la responderé. Sekarang dia bisa open untuk pertanyaan kalau teman-teman ada yang mau bertanya. Selamat siang, saya Dian dari kantor Berita Antara untuk Coach Nur. Sejauh ini kan kita mengenal Luis Milla itu identik dengan pelatih di level tim nasional. Dia sukses di Euro U21 dengan Spanyol dan tim nasional di Asian Games kemarin. Kenapa tertarik untuk es un entrenador, es un profesional, mira en los proyectos, tiene la posibilidad de trabajar en una selección o en un club. Yo he tenido la experiencia de poder trabajar en clubs, de tener la suerte de trabajar en la selección. Es otra forma, es otra velocidad, pero lo he comentado antes, el proyecto del Persib me ilusionaba mucho. El equipo me ilusionaba mucho y esta gente me ha convencido. Esa es la razón. Dia bilang ya setiap project macam-macam lah kita nggak pernah tahu. Dia udah beruntung juga untuk pernah banyak melatih tim nasional. Tapi ya kembali pada yang dia udah pernah bilang bahwa Persib itu kepada orang-orangnya lah yang berhasil meng-convince dia, meyakinkan dia untuk jadi mau ke Persib ini, karena menurut dia ya ini sebuah proyek yang menarik buat dia, tim yang baik. Bueno, tengo una visión del equipo. He visto 5 partidos. Creo que es el análisis donde podemos mejorar. Tengo la ventaja de que conozco a algunos futbolistas, otros no. Tengo muchas ganas de poder empezar a trabajar, de poder empezar a trabajar en el día a día, de mejorar. No tengo ninguna duda de que vamos a mejorar al equipo. Y para mí es una ventaja conocer a algunos futbolistas ya. Ya, buat dia merupakan sebuah advantage bahwa dia udah mengenal beberapa pemain-pemainnya waktu ada di timnas. Tapi dia melihat ya tadi kembali ke Persib ini memiliki potensi yang sangat besar, dan dengan pekerjaan yang dia lakukan dia sangat yakin kita bisa improve lebih baik lagi, bermain lebih baik lagi, dan menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Dan dia udah melihat 5 pertandingan terakhir, udah melakukan analisisnya, dia udah punya visi apa yang kira-kira akan dia lakukan untuk bisa membuat Persib lebih baik. Sí, la idea cuando hablas de un proyecto tan grande, de un club tan grande, tienes que hacer un
yo soy un profesional y vengo con dos personas más, physical trainer y second coach and coordinador de un poco del grupo, del staff técnico. Es gente muy preparada. Estoy seguro de que vamos a hacer un buen trabajo. Y sobre todo, otra vez, ¿no? Pedir a los futbolistas la máxima predisposición. La predisposición con la que venimos a este club y a este proyecto. Venimos con mucha ilusión y con mucha predisposición de hacer un gran trabajo. Dengan sebuah menangan di sebuah klub yang besar, saya juga menjunjung tinggi profesionalisme saya. Maka saya kesini dengan membawa dua pelatih lagi, satu pelatih fisik, satu pelatih kedua, asisten pelatih yang akan bekerja sama dengan pelatih lokal juga untuk membangun tim ini. Dan kembali ke yang coach bilang adalah dia minta juga kepada seluruh pemain bahwa dia hadir kesini untuk melakukan sebuah pekerjaan yang baik dan mohon kerjasamanya dan welcoming-nya untuk coach-nya dan tim. Selama 4 tahun coach tidak ada klub, tidak melatih. Kemudian yang saya ingin tahu bagaimana coach memperbarui atau mengikuti tentang sepak bola Indonesia, karena selama 4 tahun coach tidak melatih apapun di Eropa sana. Dan apakah selama 4 tahun itu juga ada beberapa tawaran yang masuk coach untuk membawa coach Mia ke Indonesia, karena yang sebenarnya berbaru rumor sudah bilang kalau coach Mia sebelumnya datang ke Indonesia banyak dikaitkan dengan kepulangan Tuhan. Selamat datang coach Mila.
Coach, Persija sudah mendatangkan Thomas Doll. Pasti Coach tahu Thomas Doll yang pernah berkarir di Liga Jerman dengan Dortmund misalkan. Dan Coach juga pernah berkarir di Liga dengan beberapa klub besar. Coach, bagaimana dengan hadir Coach Mila di Persija dan Thomas Doll di Persija tentang perkembangan sepak bola Indonesia ke depannya? Terima kasih. Bueno, respeto mucho a Tomás, coincidimos, somos de la misma era o época. Yo jugaba en Real Madrid, creo, él jugaba en Lazio, tengo la sensación, no recuerdo, no recuerdo mal. O jugaba en Italia, no sé si Lazio. Lo respeto mucho como entrenador, ya se nota en Gabriela, se nota su mano. Persich es un equipo ya con un aire europeo, ¿no? Con un estilo europeo de combinación, de juego rápido, muy fresco. Se nota en también con los jugadores foráneos que son europeos. Creo que es muy bueno para una liga como la Indonesia que puedan venir de entrenadores de fuera, entrenadores europeos. Que puedan dar una nueva visión también y puedan ayudar a técnicos de Indonesia para aportar nuevas ideas y nuevos sistemas. Y creo que para el fútbol indonesio es muy positivo, ¿no? Dia sangat menghormati Thomas Doll. Menurut dia apa ya, datang dari era yang sama ketika Thomas Doll berada main di Liga Italia, dia bermain di Real Madrid. Dan dia udah melihat adanya perubahan di tim Persija lah dengan apa style yang lebih European, dengan membawa pemain-pemainnya juga yang dari Eropa sana gitu. Nah, menurut dia sih sangat positif ya untuk Liga Indonesia adanya klub-klub yang bisa mendatangkan pelatih-pelatih Eropa, nggak hanya untuk permainan sepak bolanya tapi juga untuk membangun sebuah ekosistem, membangun para pelatih di Indonesia untuk bisa lebih terbuka lagi dengan ide-ide yang baru, dengan sebuah style sepak bola yang baru yang tujuannya adalah untuk memajukan sepak bola Indonesia. Pertanyaan terakhir, teman-teman, silakan. Izin, Coach, saya Dianza dari Tribun Jabar. Setelah tiba akhirnya di Bandung, Coach Mila, apa yang diinginkan target di musim ini? Lalu, apakah Coach Mila untuk bursa transfer baru musim sudah memikirkan siapa yang ingin direkrut? Sekian. Mi primer objetivo con cómo está el equipo, para mí lo ideal para un entrenador es empezar la pre-season. Pues no es posible porque en la pre-season puedes trabajar con más tranquilidad tus ideas, pero ahora hay poco tiempo, ahora estoy acaparando mucha información del club para tener sobre todo información del equipo. Y para mí el mensaje también para los futbolistas es no tomar unos objetivos muy a medio y largo plazo, sino objetivos a corto plazo, partido a partido, partido a partido, partido a partido, como si jugáramos una final. Ese es el primer objetivo. Memang untuk seorang pelatih yang ideal adalah kalau dia bisa datang waktu pre-season, karena selama pre-season itu bisa bekerja lebih tenang, bisa bangun ide-idenya lebih baik. Tapi dengan waktu yang ada ini, dia sudah banyak melakukan analisis, dia banyak mendapatkan informasi-informasi dan mempelajari tim lebih dalam lagi, dan dia minta kepada seluruh pemain dan untuk dia sendiri goalnya itu nggak punya lontar, bukan, jangan mikir terlalu panjang lah, mikirnya benar-benar match per match, pertandingan ke pertandingan dan pertandingan ke pertandingan, seperti layaknya kita bermain final di setiap pertandingan yang ada. Terima kasih teman-teman, mohon maaf karena waktu juga yang batasi kita, sampai jumpa. Baik.
Mungkin nanti sebelum meninggalkan ruangan, Pak Haji, Pak Kus, Pak Teddy, Coach bisa foto bersama. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di pertandingan besok. Foto-foto. Yo quería darlas yo sé difícil que es para un entrenador, ¿no? Y quería dar las gracias a Robert, que sé que hizo un gran trabajo aquí, ante el entrenador. Y nada, darle mi support. Porque es un entrenador que ya mucho tiempo aquí en Indonesia y bueno, yo cuando estuve aquí lo valoraba mucho, me parecía un gran entrenador y bueno, darle mi support y darle enhorabuena por el trabajo. Terakhir dia mengetahui untuk menjadi seorang pelatih bukanlah hal yang Coach Robert atas seluruh pekerjaan yang dia sudah lakukan kepada klub Persib. Coach Robert merupakan seorang pelatih yang dia juga respect. Dia sudah lama di Indonesia. Dia juga melihat kerja yang Coach Robert sudah lakukan. Coach Robert dia berharap dia bisa selalu memberikan supportnya kepada Coach Robert untuk apapun yang dia lakukan kedepannya. Terima kasih. Terima kasih. Agak mundur teman-teman, maaf. Mundur. Yang bisa ambil apa-apa. Ini punya siapa ya? Saya. Oh, sorry. Agak mundur. Mas